Kemudian juga tadi pagi kita menangkap tersangka satu lagi inisial DI. Kita tangkap di Jogja. Jogja sekitar jam 10-an lah kita tangkap di salah satu hotel ya, di Yogyakarta. Dan sebelumnya kita sudah mencari yang bersangkutan, ternyata di rumahnya tidak ada, kita cari kemana-mana nggak ada. Akhirnya kita bisa mendapatkan informasi yang bersangkutan ada di salah satu hotel di Yogyakarta. Sehingga tadi pagi kita tangkap dan kita terbangkan ke Jakarta siangnya. Jadi ini baru nyampe ya tadi, ya, sekitar jam 2-an lah tadi ya. Ada. Sekarang masih dalam pendalaman penyidik, kita periksa di Polda Metro Jaya. Ya. Artinya dia sempat kabur gitu Pak? Ya intinya tim Satgas ya udah turun ke Yogyakarta, Semarang, Pati ya, kita cari semua. Ya kita ketemunya daripada pelaku D ini baru tadi pagi. Ya, kita mendapat informasinya. Itu rumahnya digeledah.